Alur cerita dimulai dengan latar sebuah kantor polisi di mana Bapak Inspektur berikut staf di sana semua terdiam ketika menyaksikan Big Boss dari geng Urat Madu yang sedang mengamuk karena istri mudanya ditangkap dan diduga mendapat perlakuan tidak adil oleh kepolisian. Dua personil polisi pun babak belur karena menjadi korban kemarahan geng tersebut. Setelah sukses membuat panik orang sekantor, akhirnya mereka pun bubar. Namun, ketika jalanan malam berubah sepi, mereka tiba-tiba disatroni gerombolan geng lainnya yang mengatasnamakan geng Kapak. Sebagai geng penguasa elit kota, geng Kapak ini kerap melakukan aksi-aksi sadis termasuk membinasakan siapa saja yang dianggap lawan dan berpotensi menghalangi karir kegangsterannya. Bahkan, seorang wanita pun dihabisinya. Pemerintah yang cenderung korup menjadi pemicu kuat terjadinya berbagai konflik sosial di sana. Maka bermunculan preman-preman dan gangster-gangster. Mereka berjamuran bak seperti panu di musim halodo. Hanya ada satu-satunya pemukiman kumuh yang bernama Komplek Babi. Penghuni di sana sama sekali tidak tertarik dengan membentuk geng. Lokasi yang cukup jauh dari hingar-bingar perkotaan membuat mereka lebih memilih berdamai dan berdampingan satu sama lainnya. Mrs. Slam Queen. Scene beralih ke sebuah lapangan tandus tepat di belakang komplek. Di situ terlihat ada sekelompok anak yang sedang main bola. Tiba-tiba, dua pemuda tak dikenal datang seperti mengganggu permainan mereka. Bahkan, tangisan seorang anak pecah ketika bola mainannya diinjak hingga muyutuk. Rupanya kedua pemuda tersebut adalah Sing dan Bom-Bom. Efek bosan jadi pengangguran, mereka terobsesi untuk meniti karir menjadi personil geng Kapak yang terkenal itu. Tiba di gapura komplek, mereka berlaga layaknya gangster profesional. Bermodal tato gambar kapak, mereka dengan percaya diri mencoba memalak seorang tukang cukur di sana. Namun, hal tersebut sepertinya tidak berjalan mulus. Sing yang agak konyol pun mendapatkan pelajaran keras dari sang ibu juragan dan sandal jepit itu berkali-kali menghantam pipinya. Pura-pura mengundang bala bantuan, Sing menyulut sebuah petasan kemudian melemparnya. Tak diduga, petasan itu justru mendarat di kepala salah seorang anggota geng. Dan celakanya, merekalah geng Kapak yang sebenarnya. Dengan cerdik, Sing membela dirinya dan menunjuk ke arah warga kompleks seolah merekalah pelakunya. Namun di luar dugaan, kejadian tersebut ternyata adalah awal dari berakhirnya kedamaian di rusun mereka. Entah bagaimana caranya, saat salah satu anggota akan mengapak kepala si tukang cukur, tiba-tiba dia terlihat sudah berada di tong sampah dengan keadaan patah tulang. Kejadian tersebut sontak membuat mereka miris ketakutan, lantas mengundang bala bantuan dengan khas uniknya. Sementara itu, sang primadona komplek dan lugu tengah mempersolek dirinya di depan cermin kamarnya. Tiba-tiba, konsentrasinya terganggu saat geng Kapak mengobrak-ngabrik rusun mereka. Bahkan, kakak Sum selaku presiden geng seperti hendak membakar hidup-hidup seorang ibu dan anak untuk mengungkap pelaku perlawanan terhadap kurawanya tadi. Saat korek api dilempar, tiba-tiba seorang tukang kuli menangkapnya. Kemudian, dengan gentle mengatakan, "Akulah pelakunya." It was me. Dari situ terjadilah pertarungan di mana tiga anggota dari rusun berhasil mengalahkan hampir semua anggota geng yang ada. Hal itu membuat kakak Sum sangat marah. Baru kali ini geng mereka dipermalukan orang-orang kampungan. Dan mereka memastikan penyebab semua ini adalah Sing dan Bom-Bom. Keduanya pun diseret ke markas besar untuk diberi hukuman. Ketika sang algojo melempar kapaknya, secepat kilat Sing terlepas dan berhasil selamat. Kakak Sum yang melihatnya pun cukup takjub dengan keterampilan Sing yang mampu membuka borgol dengan hanya menggunakan sebuah peniti.
Singkat cerita, mereka berdua pun dibebaskan dengan syarat harus membunuh satu orang. Baru, kelak akan diterima sebagai anggota geng kapak. A bum like that. Ambisi Singh untuk menjadi anggota geng kapak kian menjadi. Terlihat jelas dari sugesti-sugesti terhadap si Bom-Bom yang terus digencarkan. Meskipun si Bom-Bom sendiri cukup meragukan kemampuan Singh dalam hal bela diri, namun dengan sombong, Singh menjawab keraguan itu. Di mana dia bercerita saat masih kecil, dia pernah belajar ilmu bela diri dari sebuah buku yang pernah dibelinya dari seorang penjual yang sebenarnya nampak seperti gelandangan. Structure and the key flow of a kung fu. Remember the old saying, you cannot escape the Buddhist palm manual of training. Di situ tertulis bahwa ada sebuah jurus hebat bernama Tapak Buddha. Singh kecil pun berlatih hingga bisa menggerakkan sebuah ranting pohon yang padahal itu disebabkan oleh angin yang kebetulan lewat. Saat ada seorang gadis kecil dibully, Singh pun mempraktekannya. Namun, justru dia yang dikeroyok rame-rame. Itulah awal muawal Singh ingin menjadi seorang gangster yang berkuasa. Have you killed anyone lately? A bunch of losers. Diceritakan esok harinya, ketiga orang pahlawan ini malah dimarahi oleh juragan rusun cerewet itu karena dianggap telah berbuat onar. Di sisi lain, warga komplek justru membela ketiganya. Alih-alih mempertanyakan keberadaan si ibu juragan pas terjadi kerusuhan itu, lantas mengejeknya dengan panggilan lemak babi. Tak terima diejek warganya, dia langsung teriak. Namun, teriakannya itulah yang membuat gendang telinga hancur, bahkan gelas pun pecah. Di sisi lain, Singh yang sedari tadi mengendap-endap dari kejauhan, tak tahan mendengar nyanyiannya. Namun, ambisinya yang semakin kuat menjadikan kesempatan ini untuk sebuah percobaan pembunuhan. Namun, apa yang terjadi? Bidikannya malah meleset 180 derajat. Hal sama pun kembali dialami si Bom-Bom. Sampai akhirnya si ibu juragan mengetahui keberadaan mereka berdua. Keadaan panik membuat si Bom-Bom salah tingkah, sebuah keranjang ular buas pun tumpah pas di wajah si Singh. Bom-Bom pun mengatakan, "Jangan panik bos, ular takluk dengan siulan." Lantas, Singh berusaha mengheot dan benar saja kedua King Cobra tersebut malah menggigit bibir Singh. Sontak jeritannya memanggil kemarahan si ibu juragan. Maka, terjadilah duel sengit antara Valentino Singh dan ibu juragan. Start di depan ternyata lebih menguntungkan Singh, namun trek lurus menjadi titik kelemahan si ibu juragan dan hampir saja menyalip Singh. Untungnya tikungan di depan kembali memperlebar jarak dan Singh sementara masih tetap memimpin. Sial, jebakan Super Bolt memaksa Singh mengerahkan jurus pipi menggaruk aspal. Sementara si ibu juragan melesat ke angkasa dan dia berhasil finish lebih awal. Kombinasi antara letih dan rasa sakit pasca kejadian itu ternyata mengakibatkan kekuatan alami Singh mulai muncul. Tanpa disadari, luka-luka di tubuhnya sembuh dalam tempo yang sangat cepat, sehingga Bom-Bom seolah tak percaya melihatnya. What are you doing here? Waiting for your wounds. Did you see a doctor? No, why? Sin kembali beralih ke markas besar geng kapak, di mana dua orang pendekar kecapi datang sebagai tenaga profesional dan sengaja dibooking oleh kakak Sum untuk membayar kekalahannya tempo hari. The number one, expensive but totally reliable. There was every. Semenjak itulah terungkap bahwa faktanya di komplek kumuh itu terdapat beberapa jawara kungfu hebat, seperti si tendangan 12, si pukulan tangan besi dan si tongkat 6 penjuru. Namun mereka seperti telah mengubur dalam-dalam identitas asli mereka di balik aktivitasnya. Hinggalah di suatu malam mereka bertiga berpamitan karena telah diusir oleh si ibu juragan.
I wish I had. Why don't we spa a little? No, thank you. Until we shall meet again. Di luar dugaan, malam itu akan menjadi sebuah bencana tatkala para pendekar kecapi tadi berhasil menerobos ke dalam komplek dan menebas kepala si tendangan 12 hingga terputus jatuh ke tanah. Sedangkan di dalam kiosnya, Taylor atau si pukulan besi, dia tengah berjibaku meladeni gempuran pendekar kecapi lainnya. Namun tak cukup sampai di situ, pertarungan pun dilanjutkan di luar tepat di tengah rusun tersebut. Sebetan demi sebetan pedang bertubi-tubi menyambar dan muncul dari setiap petikan kecapi. Hal ini cukup membuat Taylor kewalahan. Situasi tersebut memancing keluar si Donat atau pendekar tongkat yang datang untuk membantu perlawanan. Sementara itu dari sisi jauh halaman, Presiden Kakaksum bersama asisten girang melihat kliennya unggul. Berbeda dengan si juragan rusun, dia justru nampak sangat gusar karena keributan yang tengah terjadi di sana. Tanpa dihiraukan sedikit pun, sekonyong-konyong pertarungan itu kembali berlangsung sengit. Namun, karena tak tega melihat kedua warganya tersiksa, si bapak juragan turun tangan menghadapi mereka. Disitulah akhirnya terungkap bahwa kedua juragan ini ternyata memiliki ilmu bela diri yang lebih hebat dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Disusul dari jurus auman singa dari si ibu, kedua pendekar kecapi itu kedodoran meladeni kehebatan kungfu pasangan tuan tanah ini. Mau tidak mau, mereka harus menyerah dalam keadaan buligir dan hanya menyisakan kolor jinah di tubuh keduanya. Singkat cerita, Kakak Sum sedang dalam perjalanan pulang, raut panik jelas terlihat di wajahnya dan ajudannya itu. Dipertegang lagi dengan sebuah insiden kecil terjadi karena keteledoran sang ajudan yang mengakibatkan kepala Kakak Sum terbakar dan menyebabkan mobilnya ngebul. Sedangkan di dalam rusun, suasana duka menyelimuti seiring kepergian tiga pendekar yang gugur dalam pertarungan semalam. Sehingga bangkitlah keinginan warga untuk menjadi pendekar kungfu secara instan dan membalaskan dendam atas kematian para jagoan mereka. Namun, sepertinya hal itu sangatlah mustahil. We swore that we would never fight again for your own good. Why don't you all just go away? Diceritakan di tempat lain, Sing kelihatan frustasi akibat percobaan aksi kriminalnya yang selalu gagal. Dia cenderung menyalahkan Bom-Bom karena sikapnya yang kurang agresif. Kelihatan di seberang jalan, ada seorang gadis cantik penjual basreng. Spontan, timbul niat Sing untuk memalaknya. Apa yang terjadi? Gadis itu malah mengingatkan dia tentang seorang sahabat kecilnya dulu. Tiba-tiba, ia diculik oleh dua orang asing. Rupanya, mereka adalah utusan tim eksekutif geng kapak. Sejauh ini, kekalahan demi kekalahan yang dialami tak membuat geng kapak ini kapok. Faktanya, kali ini, Sing resmi direkrut sebagai tim ahli dalam upaya mendapatkan seorang pendekar legend yaitu pembunuh tak terkalahkan yang bernama The Beast. Singkat cerita, malam itu juga Sing dibawa ke sebuah bangunan seperti penjara, lebih tepatnya rumah sakit jiwa khusus penjahat kelas berat, di mana saat ini The Beast sedang berada di sana. Dibekali dengan sebuah peta dan peralatan lengkap, Sing mulai melakukan tugasnya tanpa ditemukan kesulitan berarti di sana. Bahkan, pintu berlapis baja sekalipun mampu dia bobol hanya dengan sebuah peniti saja. Sejenak, Sing kaget melihat tampilan The Beast yang nampak sedang asik baca koran sambil ee. Sesampainya kembali di markas, Sing dipertanyakan soal kredibilitas si The Beast ini. Karena penampilannya yang tak meyakinkan sama sekali. We want two people killed, and you're the one who's going to do it. Okay, old man. You see this? Really? Try me then.
Namun tak diduga, The Beast tiba-tiba merebut pistol dari tangan seorang algojo, lantas dikokangnya pistol itu di dekat kepalanya sendiri. Dan disinilah kehebatan The Beast mulai dipertunjukkan, sekaligus membuktikan bahwa kunci pada ilmu bela diri kungfu adalah kecepatan. Spontan mata para gangster terbelalak kaget ketika The Beast mampu menangkap peluru hanya dengan kedua jarinya. Dan akhirnya mereka pun memberi hormat pada sang legend. Tak lama kemudian, The Beast menemui pasangan juragan rusun yang ternyata sudah ada di ruangan sebelah markas itu. What is that other aura telling me? Sesama pendekar kungfu tentunya saling kenal satu sama lain. Namun karena perbedaan prinsip, maka pecahlah menjadi sebuah pertarungan hebat. And that is the decision. Shall we? Setiap pukulan dan tendangan yang dilesahkan pasangan ini selalu dimuntahkan The Beast. Sesuai dengan julukannya, malam itu dia nampak sangat kuat sekali. Dengan terpaksa si ibu juragan mengeluarkan jurus andalannya. Namun anehnya, Beast masih saja kokoh dan seperti kurang begitu merasakan efek dari teriakannya itu. Hingga pada saatnya, si ibu mengerahkan kemampuan loudspeakernya. Kali ini, auman singa sungguh membuat The Beast terhempas jauh hingga membuatnya muntah darah. Ia kelihatan tak berdaya dan seperti mau menyerah. Namun, itu semua ternyata hanya tipuan belaka. Wait. Tiba-tiba, The Beast menusukkan konde beracun ke perut kedua juragan rusun tersebut. Saat mereka bertiga saling mengunci satu sama lain, tiba-tiba tetanglah Sing dengan sebatang balok kayu di tangannya. Sekonyong-konyong ia memukul kepala botak si The Beast hingga bolecak. Meskipun luka dan sakitnya tak seberapa, namun rasa kecewa itulah yang membuat The Beast semakin murka. Tanpa basa-basi, Sing dibogem habis-habisan sebelum kemudian hilang dalam sekejap. Karena merasa kecolongan, Kakak Sum jadi kena getahnya saat The Beast memukul kepala Kakak Sum hingga lehernya berputar 360 derajat, lalu tewas saat itu juga. Sementara itu, di sebuah kuil kecil, juragan rusun sedang menangisi kondisi Sing, orang yang telah menyelamatkan keduanya. Kondisi luka parah yang dialami Sing seperti mustahil untuk disembuhkan kembali. Namun setelah dicoba sebuah metode pengobatan Cina kuno, kemustahilan itu seketika terbantahkan. Ternyata, Sing telah memiliki aliran Qi sejak lahir sehingga dia bisa sembuh begitu cepat. Konon kehebatan alamiah ini berpotensi menjadikan Sing sebagai seorang pendekar paling hebat yang pernah ada. Yang menarik adalah, sekarang Sing sudah sembuh total dan kelihatan segar. Saat geng kapak tiba, disinilah kehebatan Sing akan diperlihatkan. Diawali dengan jurus menginjak kaki, kemudian dilanjutkan dengan pukulan dan tendangan yang membuat semua anggota geng terbang berhamburan, hingga beberapa nyungsep di atap dan di dinding rusun. Kini, hanya tinggal The Beast dan Sing. Not bad. Now what? Beberapa pukulan dan tendangan Sing pun membuat The Beast kewalahan hingga akhirnya dia mengeluarkan jurus pamungkasnya yaitu jurus kodok.
Dengan segenap kemampuan, Singh berusaha untuk mengimbanginya. Namun, sepertinya jurus itu terlalu kuat baginya. Sehingga ia sempat sedikit keteteran menahan serangannya dan kemudian terhempas jauh ke angkasa. Di situ terlihat ada seekor elang yang sedang terbang dan saat Singh menggunakan si burung sebagai pijakan, di situ dia akhirnya menemukan jurus yang pernah dipelajarinya waktu kecil, yaitu jurus tapak Buddha. Dua juragan yang melihatnya pun hampir tidak percaya melihatnya karena mereka tahu bahwa jurus tapak Buddha sudah lama punah. Hingga saat Singh akan turun menyerang, di situ efeknya sudah dirasakan debis saat dirinya terhempas ke permukaan. Hingga akhirnya menyebabkan permukaan tanah membentuk tangan Singh. Saat debis teriak menyerah, disitulah Singh memaafkannya. Merasa tak terima, debis kembali menyerang dengan konde beracunnya. Namun dengan jurus yang sama, Singh kembali menyerangnya, namun dengan sengaja diarahkan tepat di samping kepala debis hingga membuat gedung rusun, roboh dan berlubang membentuk tangan Singh. Hal tersebut membuat kedua juragan tersebut melongo. Debis pun bertanya, "Jurus apa itu?" Singh menjawab, "Jika mau, aku bisa mengajarimu." Di situ debis sujud dan mengatakan, "Guru." Di suatu hari menjelang berakhirnya film ini, diceritakan si gadis pedagang basreng secara kebetulan lewat di sebuah toko yang terpampang ikon lollipop beraksasa di sana. Ternyata Singh sengaja membangun toko ini untuk mengenang sebuah persahabatan lama yang hampir terlupakan. Namun kini setelah segalanya berubah, akhirnya persahabatan itu pun kembali bersemi.